Terima kasih ya, sudah menunggu. Ya, terima kasih. Ini malam yang baik. Saya dengan Pak teman-teman lain bersilaturahim dengan Pak Pram, dengan Bandul. Ini tentu kita berbicara juga kota kita ini yang insya Allah akan tetap terjaga dengan baik. Dan tentu juga saya menyarankan beberapa hal kalau insya Allah diberikan hidayah untuk memimpin Jakarta kelak, yang menyelesaikan masalah tiga masalah pokok Jakarta, kemacetan, kebanjiran, dan daerah kumuh. Karena yang lainnya bisa dikerjakan orang lain ini. Dan alhamdulillah tentu itu menjadi hal yang pokok yang dikerjakan. Dan insya Allah Pak Pram ini teman lama yang kita kerjasama di pemerintahan sudah hampir 20 tahun. Jadi saling mengenal. Bagaimana beliau tentu tidak meledak-meledak kayak Ahok, tapi dia pekerja keras, jaminlah, saya jamin itu. Jadi dua insinyur bersaing ini insinyur beliau juga, jangan lupa, bukan administrator, insinyur ini. Jadi pastilah mempunyai kemampuan yang sama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak JK yang saya hormati, saya menganggap beliau sebagai kakak orang tua yang selama ini kami sudah cukup lama, mungkin 20 tahun lebih dalam pemerintahan bersama-sama, Bang Dul, Pak Sofian, Pak Amit. Yang pertama, saya datang ke tempat Pak JK bersilaturahmi. Yang kedua, belajar. Sebenarnya Jakarta ini, warga Jakarta harus berterima kasih kepada Pak JK. Ada satu momen, kalau teman-teman masih ingat, ketika kita mau ke bandara, dulu banjir tidak pernah terselesaikan. Orang tidak banyak tahu bahwa itulah yang menyelesaikan Pak JK. Sehingga banjir menuju airport itu tertangani dengan baik. Maka hari ini kami berdua, saya dan Bandul, banyak bertanya kepada Pak JK tentang berbagai hal. Terutama keberanian untuk memutuskan sesuatu yang memang harus diputuskan. Saya dan Bang Dul berjanji saya akan mempunyai cara yang kurang lebih sama dengan Pak JK, memulai dari bawah, memutuskan sesuatu yang untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan kami pribadi atau kepentingan kelompok, golongan, dan sebagainya. Tetapi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Yang saya juga dapatkan dari Pak JK dengan pengalaman panjang beliau, tadi beliau memesankan untuk memimpin Jakarta ini harus tenang, harus santun, harus fokus, berani memutuskan. Dan itu mudah-mudahan Pak JK, Bapak udah kenal saya lama sekali, saya akan melakukan itu dengan sungguh-sungguh dan mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk memajukan Jakarta. Karena Jakarta tidak lagi sebagai ibu kota negara sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2004, maka 2024, maka ini menjadi hal bahwa Jakarta menjadi kota global, Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional, itulah yang menjadi tanggung jawab gubernur, wakil gubernur yang ada, maka kami akan bekerja keras dari bawah Pak JK, kalau diberi amanah dan hidayah, mudah-mudahan kami tidak menawarkan sesuatu mimpi yang tidak bisa dikerjakan, tetapi kami akan memulai sesuatu dari bawah yang betul-betul bisa dikerjakan. Pak JK, sekali lagi terima kasih. Baik, satu dua pertanyaan. Saya kira tidak ada transfer dukungan yang penting Pak Pramono yang menjadi pemimpin yang mempunyai kemampuan. Itu saja. Ya tentu kalau teman-teman yang lainnya juga tentu sepaham. Kalau Pak Anies pasti kan juga sama-sama beliau nih bersahabat juga. Ya, begini, di antara kota-kota di Asia ini,
tinggal tiga kota yang ada kekumuhannya yang luar biasa. Jakarta, Manila, dan Kalkuta. Di India lah. Oh, iya, karena itu. Halo, ya. Jadi kita juga harus memahami bahwa Jakarta ini yang gap-nya terlalu tinggi. Coba lihat kalau di Kebayoran ini, di Menteng, di Peak apalagi, lihat istana-istana, tapi begitu 1 kilometer sebelahnya daerah sangat kumuh. Jangan, tidak ada kota yang timpang begitu kehidupan selain itu. Dan itu enggak pokok kita ialah memberikan keadilan pembangunan yang adil bagi seluruh masyarakat. Saya kira itu pasti akan dikerjakan oleh kita. Pak JK, dengan hari ini pertemuan bersama dengan Pak Pramono dan juga Bang Dul, artinya Mas Endo berada di timnya Bang Dul dan juga Pak Pramono? Atau untuk deklarasi, untuk dukungan atau bagaimana Pak JK? Ini sebagai bentuk dukungan atau seperti apa? Bagi saya, yang mana yang terbaik. Dan saya pikir beliau ini orang yang baik. Berarti mendukung? Hah? Berada di timnya? Masalah tidak, saya orang tidak, beliau tidak butuh seperti saya, beliau orang yang bisa bekerja di lapangan, saya tidak bisa lagi di lapangan. Pak JK, soal muncul gerakan coblos, gerakan anak apa, coblos 3 paslon itu gimana Pak? Ya, itu tentunya sebaiknya masyarakat memilih yang terbaik. Jangan emosi, bahwa itu ada emosi pastilah, tapi saya kira kalau nanti melihat bagaimana beliau memberikan wawasan-wawasan, gagasan-gagasan, orang akan memilih sendiri. Itu apa awal itu, biasalah. Jadi daripada paslon itu lebih baik coblos Pak Pram gitu ya. Pak, untuk menekankan, apakah ada wajaran khusus Pak dibanding calon yang lain, calon gubernur lain yang berkunjung sini? Tadi ya, itu kita bicarakan tadi. Ya. Berbeda berarti ya, wajarannya berbeda Pak dalam kutip PP Kolpal, Mas Pramono dan Mas Padorano ya Pak? Ya hampir sama, cuma ini lebih enak lah. Hanya kan waktu Pak RK kesini kan gak disambut di pintu, tapi kalau Mas Pram disambut di pintu itu perbedaannya kenapa tuh Pak? Anda cuma tidak lihat, saya juga sambung di sini. Ya. Berarti perbedaannya hanya wejangan khusus ya Pak ya? Hah? Wejangan khusus untuk Mas Pramono ya Pak? Saya bukan wejangan, bicara kepada sahabat. Ya. Sudah ya? Masalah tadi ini dari Pak JK. Ya, yang pertama saya datang ke Pak JK bukan urusan dukung-mendukung. Tetapi memang bersilaturahmi dan saya belajar banyak selama mendampingi beliau ketika beliau menjadi wapres. Saya yang sehari-hari menyiapkan rapat-rapat dan berbagai keputusan, maka dalam banyak hal beliau dalam memutuskan segala sesuatu sangat cepat, tepat, dan simple. Maka itulah yang kemudian saya dan Bang Dul pada malam hari ini ingin belajar. Tetapi sekali lagi, silakan kepada warga Jakarta untuk memilih kali ini betul-betul supaya pilgubnya itu tidak terlalu tegang. Salah satu kenapa kami memilih Cak Lontong, supaya pertarungannya itu riang gembira.
bukan lagi politik identitas tetapi politik gagasan. Dan gagasan itulah yang kemudian diharapkan bisa sesuatu yang bermanfaat bagi warga Jakarta. Saya sudah belanja masalah di berbagai tempat, mulai dari Jakarta Utara, Jakarta Barat, Tambora, Taman Sari, dan sebagainya, mendapatkan banyak hal. Dan mudah-mudahan itulah yang menjadi spirit kami berdua untuk menyelesaikan persoalan di lapangan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.